hari ini sore hari ya, setengah 5 kami menggunakan via bus Subco ya. Jadi insya Allah sampai Mekah sekitar jam 10 sampai jam 11. Hari ini sore hari ya, setengah 5 kami menggunakan via bus Subco ya. Jadi insya Allah sampai Mekah sekitar jam 10 sampai jam 11. Underpass. Minutes walk to bus station Sapco, Madina. Not too far, 1 kilometer from in the Bawi. Stasiun Subco untuk Kota Madinah. Only 69 real ticket. Mikot or Ali Madinah? Ada di Mikot Bir Ali, masya Allah. Serasa di Indonesia. Sekarang kita akan melaksanakan salat Idul Fitri. Insyaallah hari ini luar biasa padat. Tadi ya cukup kan, tadi. Hal yang baru ya di sini, terutama setelah pandemik ini, masya Allah luar biasa. Jadi semua berkumpul, semua bisa melaksanakan dengan ibadah umroh insya Allah dengan lancar, selamat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, juga dipermudah segala sesuatu. Oke guys, kita lanjut. Transit 30 minute di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Baru saja sampai di Masjidil Haram Mekah, tepat jam 11 malam guys. Alhamdulillah. Sedikit berdebu ya. Ya harus pakai masker ini. Jadi pakai Subco itu perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam dengan di rest area itu satu kali ya. Insya Allah. Kita langsung cari bensin dulu di Matam ya. Biasanya kami melakukan isi bensin itu di bawah jam besar ya. Tadi kami bertemu dengan saudara-saudara kita waktu pas di rest area itu hampir sekitar lebih dari 10 bus yang
sebagian besar dari negara Pakistan India. Jadi malam ini semudahan lancar ya, karena hari menghadapi Jumat Mubarak biasanya lebih padat. Jadi bismillah aja insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran melaksanakan ibadah umroh hari ini tanggal 14 ya, 14 Oktober 2022, hari Kamis. Alhamdulillah sudah sampai di Masjid Baru. Kita mau masuk itu seperti biasa. Ini saya jalan cepat ya, karena untuk menghindari kepadatan biasanya jam 12 tepat itu langsung padat, sudah pada masuk semua. Biasanya lebih padatnya di Safa Marwah. Kalau di Tawaf insya Allah tidak begitu padat. Ini udah bebas, tidak menggunakan permit. Meskipun kita dari rumah sudah ada izin, sudah booking izin buat melaksanakan ibadah umroh. Ini tamtipnya sudah siap-siap, kemungkinan besar mau dibuka lagi. Kemudian sudah masuk pelataran di Masjidil Haram. Biasanya jalannya memutar ya. Kalau sudah siap bisa langsung masuk di pintu Kinfahat. Ya guys, ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Ternyata kami menjumpai ada perbedaan mengenai aplikasi nusuk, yakni terutama tentang visitor, artinya yang saudara-saudara itu menggunakan visa umroh. Jadi pendaftaran nusuknya menggunakan paspor dan nomor visa. Nah, beberapa perbedaan itu sangat mencolok sekali mengenai tanggal atau keberadaan booking permit. Kalau kami sebagai residen yang mempunyai ikomah sebagai penduduk di sini yang mempunyai izin tempat tinggal, itu kami membuka kemarin itu untuk masuk Raudhah sendiri itu sudah ada ya, dari tanggal 11 sampai hari Sabtu besok ke depan, artinya sekitar tanggal 16. Nah, akan tetapi untuk visitor sendiri yang menggunakan pendaftaran umroh, visa umroh itu tanggal itu tidak keluar, jadi sudah dibekukan ya, jadi hanya bisa menggunakan permit melalui biro travelnya, artinya menggunakan paper kertas yang sudah di list orang-orangnya, jamaahnya siapa saja, berapa orang. Jadi suku secara tidak langsung ya sedikit kecewaan ya, artinya harapannya kita kan sudah jauh-jauh dari Indonesia bisa secara bebas bisa masuk keluar, artinya masuk melaksanakan ibadah di sholat di Raudhah. Nah, untuk saat ini yang jamaah laki-laki itu hanya bisa melihat izin tanggal permit di jamaah laki-laki saja. Kalau dahulu waktu menggunakan platform Edmarna itu saya bisa melihat di permitnya jamaah perempuan.
namun tidak bisa memboking ya, hanya bisa melihat saja. Akan tetapi sekarang sudah di spesifik tidak bisa melihat sama sekali. Dan yang paling kita sayangkan adalah tanggal ini tidak sama dengan yang punya izin tinggal di sini. Itu yang sangat kita sayangkan. Khusus untuk visit atau untuk melaksanakan ibadah sholat di Raudhah. Oke guys, ini sudah mulai penuh. Saya siap-siap dulu langsung ya, supaya tidak tertinggal waktunya. Karena sepertinya cukup cepat, sudah mulai jam 12. Oke, sampai jumpa lagi setelah masuk di dalam. Guys, kita mau masuk untuk melaksanakan insyaallah pada umrah sekarang jam 12 kurang 10 menit ya. Kelancaran saya melaksanakan ibadah umrah dan juga mendoakan untuk saudara-saudara kita semuanya umat muslim di seluruh dunia, untuk Indonesia diberikan segala kemudahan, keberkahan, kesabaran. Apa yang sedang diberikan ujian di segera diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan. Jam 12 tepat ya, 12. Oke, kita akan melaksanakan tawaf. Kita akan melaksanakan tawaf guys. Ayo haji tawaf, ayo syekh, ayo haji, kumi syekh, tawaf. Lumayan tidak begitu padat. Oke, saya cut dulu, saya melaksanakan tawaf. Kita langsung ke syar'i ya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tawaf. Mulai penuh sesak, masuk jam 1 lebih. Jam 1, setengah 1 sudah mulai sesak. To be continued in Safa Marwa. Keep station, laddie. Mariner, comment and like, thank you.